No hay que te cape. Siap, papanam. Sore ini kita akan melaksanakan penangkapan hasil lidik kemarin. Ini berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa memang ada salah satu ladies call yang memang berprofesi ganda sebagai penjual narkotika ini kepada sesama temannya. Laksanakan dengan hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab, ya. Siap. Setelah memang betul-betul yang bersangkutan ini patut kita duga sebagai pengedar, kemudian kita lakukan penangkapan. Sudah kita intai 4 atau 1 minggu yang lalu ya, ini terus yang transaksi. Halo? Ya? Ya? Hah? Oh iya ya. Oke, saya ke sana. Ah, langsung. Nggih. Mas, betul Mas. Ini namanya. Siap. Betul. Siap. Tasnya biar diperiksa. Tolong tasnya dikeluarkan isinya. Semuanya. Enggak, taruh sini. Tolong yang ini dibuka. Apa isinya? Enggak. Taruh sini. Keluarkan, semua, keluarkan. Isinya, yang itu. Ini. Taruh sini. Tolong jaketnya, dilepas. Saya ingin tahu isinya. Disaku. Sakunya dibuka, keluar semua. Semuanya. Ayo cepat. Apa itu? Taruh. Apa itu? Setelah tiba di TKP, 3 atau 2 anggota saya tadi menggeledah barang bawaan dari tersangka. Nah, ternyata di situ ditemukan barang bukti berupa 1 poket sabu. Sabu ini kamu beli dari mana? Dari barat mana? Pasuruan. Terus ini untuk siapa? Pesanan orang. Iya, orang itu siapa? Siapa namanya? Tanya orang. Terus pesennya berapa gram? 1 gram. Sudah berapa kali jadi kurir kamu? Enggak ngitung, Pak. Itu berapa kamu berarti? Masa enggak ingat kan? Udah, tolong amankan aja, Pak. Siap. Amankan semua. Amankan barang buktinya. Jadi setelah pihak tersangka sudah terbukti, ada barang bukti, kemudian segera kami bawa ke Polres dan tetap diadakan penggeledahan oleh Polwan. Selama di Probolinggo apa pekerjaanmu? Lama? Hasil. Terus sudah lama menjadi pengedar? Iya. Ada setahun? Mungkin. Nah. Yang minggu ini kamu transaksi? Kami sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat. Keberhasilan kami ini semua berkat informasi dari masyarakat. Apapun informasi yang diberikan masyarakat, pasti kita tindak lanjut.